Hello and hello, welcome to my channel. Kali ini kita akan menjelajahi lagi di map yang baru. Lebih tepatnya kita mau nyelesain quest dari penjelajahan Chasm. Yuk langsung saja kita ikuti dulu buat targetnya. Nah ini adalah cutscene-nya. Ini dia lagi jalan, bentar ya. Kita ketemu Zikyong lagi. Oke, kita percepat. Nah di sini kita di kedalaman ini juga pergi selidiki Lumen Spar yang ada di dekat kemah. Oke, kita selidiki dulu. Itu ya kayaknya ya lumennya. Kita ambil. Nah, habis itu kita dapat kayak peralatan kayak gitu ya. Kayak yang di Enkanomia tuh kayak bulu tuh yang bulu. Eh, kok Enkanomia sih yang bulu tuh yang Inazuma yang bulu. Terus kita cari petunjuk tentang Paman He. Oke. Okay. Eh, ya Tuhan. Jatuh. Eh, Pak. Sabarlah. Jatuh, Pak. Kita pergi yang pertama dulu ke bawah sini. Ke bawah sini dulu. Kita tinggal ambil sebekannya. Oke. Udah. Satu, terus yang kedua di, aduh, harusnya aku dari atas dulu ya teman-teman ya. Teleport dari sini saja. Harusnya tadi dari atas. Malah dari bawah dulu tadi. Terturunkan saya. Yang dekat sini. Ada satu di tengah sini. Jadi teman-teman kalau males naik turun ya langsung ini aja. Nggak bisa dibaca dong. Ya Tuhan. Bentar. Oh ternyata saat bertarung ya udah kita kelarin dulu bentar. Nah, udah kelar. Kita tinggal ambil topekan. Oke. Okay. Udah kita yang ke terakhir ya teman-teman ya. Tuh namanya agak jauh. Ini ada lumen lagi, luminen lagi. Wah dia di atas ya. Kita teleport doi. Kita teleport saja teman-teman. Oh di sini kita kalian ini dulu ya teman-teman ya. Aku skip dulu. Ya udah kelar ya teman-teman. Yang di sini kita tinggal ngambil sebagainya mana? Oh ini nih sebagian jurnal. Sudah. Kalau udah kita balik ke sana lagi teman-teman. Ya udah kita. Nah kita tinggal ngomong ke si Jinwoo. Oke, setelah itu kita ke bawah sini. Ke bawah. Kita tinggal masuk. Agar berlari putih. Dia ada di atas sana ya teman-teman ya. Tinggal buka waypointnya.
biar aman dulu. Nah, kita tinggal ke sini. Nah, setelah itu mapnya kebuka semua. Kita ke sini dulu biar enak aja sih. Kalau mapnya udah kebuka dan teleponnya udah kebuka tuh enak. Terus nyangkut, guys. Ternyata di bawah sini sudah. Ngobrol dulu sama dia. Miku skip ya teman-teman yang agak lama ini. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, lanjut ke yang selanjutnya, oke. Jadi kita buka teleport yang situ dulu. Kita nyelesain di sini ada beberapa misi. Kota musik pertama, kota miasik pertama sama yang bertemu orang. Kita yang kedua dulu. Biar sekalian. Aduh, kena silinya dong. Kita ke sini dulu, nanti kita buka yang ini dulu sekalian. Kita ke bawah. Oh, kita harus ngalahin treasure holder ini ya teman-teman ya. Ini ku skip biar cepet. Nah, sudah kelar teman-teman, kita tinggal selamatin ini. Kita dapat achievement. Lanjut kita. Oh, ini nanti seru buka ini kayaknya. Pergi ke kemah. Oke. Kita cek dulu, kita ikutin yang di sini ya teman-teman ya. Kita buka yang di sini dulu. Kita sudah di sini. Intinya teman-teman silahkan nanti langsung buka yang di map ini dulu atau waypoint ini dulu biar nggak kesusahan. Lanjut kita ke misinya, ke bulat-bulat itu. Oh, kita suruh ngalainin dulu ya. Aku skip dulu ya teman-teman. Sudah teman-teman, kita tinggal cek meriam ini. Ini pasti nanti suruh ngancurin yang di itu depan itu paling. Itu nggak bisa di ini sih. Pergi ke gudang amunisi. Kita ngancurin yang ini ya. Teleport dulu. Nah, ini masih dikunci ternyata amunisinya.
Berarti kita harus ngebuka ini dulu ya teman-teman nanti ya. Ini ku percepat nanti. Ya, cash selesai. Kita cek. Ya, kita butuh ini sama ini. Oke. Langsung kita pergi ke yang ini. Bisa lewat sini aja bisa, atau yang di sana juga bisa. Tempatnya ada di atas ya teman-teman ya. Lewat sini aja. Kita suruh ngambil foto, oke? Kita ambil fotonya dulu. Ah, fotonya segini aja. Lanjut, oh kita suruh ngalainin ya teman-teman. Bentar, aku skip nanti biar nggak lama. Nah udah kelar teman-teman, kita tinggal ke sono dulu. Nah kita sampai sini. Oh siapa itu? Kayak nyucah. Apa yang dia sampai sini ya? Nah untuk misinya sudah kelar semua teman-teman ya. Di sini untuk misi yang ini yang tadi udah kelar. Kita lanjutkan buat yang ininya nanti. Kita lanjutkan di next video biar nggak kepanjangan. Udah semoga bisa membantu teman-teman semua. Kita akhiri dulu buat video kali ini. Kita jumpa lagi di next video and see you next time. Bye bye. Terima kasih semuanya teman-teman.